Oke guys, kembali lagi bersama saya Wedia. Di video kali ini gue akan bermain game Grotopia. Jadi guys, kali ini gue akan melanjutkan Road to Gaudnya guys ya. Dan sorry banget kalau gue itu Road to Gaudnya agak lama ya guys ya nge-recordnya, karena ada kesibukan-kesibukan, sorry banget. Gue janji akan lebih cepat lagi untuk membuat konten Road to Gaudnya, biar kita cepet-cepet Road to Gaud, karena Gaud itu semakin lama semakin naik. Dan sesuai janji gue di video sebelumnya kan, gue memberitahukan ke kalian cara sulitnya atau cara yang paling apa ya, ribet lah ya. Cuman cara ribetnya itu guys, WL nya kita dapat 47 guys ya. Dan kali ini gue akan menunjukkan kepada kalian cara yang benar-benar simple guys ya, nggak usah kalian nge-break banyak ya guys ya. Tapi ya kalian akan lihat sendiri lah ya. Kali ini gue akan menunjukkan cara yang simple gitu guys ya. Jadi sebelum video ini dimulai, jangan lupa di subscribe, like, dan di share guys ya. Jadi minggu lalu itu kan kita mendapatkan 47 WL ya guys ya. Jadi 47 WL nya gue akan drop di sini supaya tidak kecampur, dan kita tahu lah ya profitannya yang kali ini berapa gitu. Karena yang sebelumnya itu kan kita dapat 47 WL, cuman ngebreaknya agak sulit. Dan gue akan memberitahukan, kita akan bandingkan guys ya, cara yang paling sulit dengan cara yang paling gampang. Jadi langsung aja kita ke World L Grid-nya, dan L Grid-nya itu sudah ready guys ya, karena aku terlalu lama. Jadi kita langsung aja di sini. Nah, di sini guys ya. Aduh, gua lupa guys ya. Di sini itu kita membutuhkan modal sekitar 1 WL. Nah, kita ambil dari ini aja ya guys ya. Sorry banget gua ngambilnya dari ini. Kita butuh World Lock 1 WL. Buat apa? Nanti kalian akan tahu setelah ini, oke? Jadi di sini gua akan nge-breakin semuanya dulu. Dan kalau cara sebelumnya kita kan harvest terus kita break semuanya guys ya. Kalau kali ini kita tidak usah break, kita pindahin semua bloknya ke world yang baru ya guys ya. Sebentar. Nah, karena ini kita, karena kita ini menggunakan cara yang lazy, kita itu mau sulap guys ya. Jadi kita kasih nama sulap aku 1. Ini aja kali ya guys ya. Sulap aku. Oh, udah ada guys, ternyata punya orang. Sulap aku, sulap Wedian ada nggak ya? Kita coba ya guys ya. Nah, nggak ada. Jadi di sini tuh gua akan pakai 1 WL. Nah, nantinya bloknya itu akan kita pindah di sini guys ya. Ada pintu guys, mayan. Jadi nanti bloknya akan kita pindahin di sini, dan pindahinnya pun itu nggak boleh numpuk guys ya, karena kita tidak punya gross cat. Supaya nanti penyulapnya bisa tahu jumlah seed. Bukan sih, jumlah apa ya itu, L gridnya ada berapa bloknya. Jadi kita akan setting dulu, tadi kan show RC ya guys ya, A show RC, dan kita kasih ID doornya, ini jangan open public kali ya, 5 gitu guys ya, show RC 5. Nah, di sini nanti juga kita akan pindahin show RC 5. Sebelumnya gua akan harvestin dulu ya guys ya, sebentar. Gua akan liatin ke kalian caranya untuk pindahin blok. Gak usah lah ya, masa tutorial pindahin blok, kalian harusnya sudah tahu lah ya guys ya. Jadi gua akan breakin dulu, sabar ya guys ya. Gua akan breakin dulu yang satu lantai ini. So RC, dan tadi apa, sulap Wedian ya. Wah, jadi di sini gua akan ngeharvestin semuanya terlebih dahulu. Nah, udah guys ya. Jadi di sini gua akan dropin 30 lah ya. Karena tadi gua udah cek di sini, aku cuman mendapatkan nih, kalian bisa lihat satu exit aja ya guys ya. Jadi kita akan langsung aja cus, let's go. Nah, kita akan break dulu ya guys ya. Mungkin gua akan percepat, dan kali ini kita akan percepat dulu, sabar. Sabar. Nah, udah dapat 200 kan nih guys ya. Nah, kita pasang kayak cara lama guys ya, kita pasang door. Dan di sini A. Ini destinationnya 5 juga guys ya, supaya sama. Sulap Wedian titik 25 ya guys ya, supaya gampang. Dan kita langsung masuk ke door dan siapin dirt yang banyak ya guys ya. Jadi caranya itu cukup simple. Kita akan taruh di sini aja kali ya, agak jauhan dari pintu guys, supaya nanti mendekat. 200 dan ditaruh gini. Nah, ini satu blok. Jadi nanti kita akan bisa pisahin, dan gua akan skip aja daripada kalian lama-lama ya guys ya. Tunggu sebentar, oke? Di sini tuh aku sudah memindahin semuanya guys ya. Dan terima kasih banyak. Jadi gua recordnya ini jam 3 pagi ya guys ya. Jam 3 pagi, dan ada yang bantuin, si Andira masih on, dan ada Tesariwangi ya guys ya. Jadi dia bantuin gua mindahin bloknya, thank you. Dan gua itu nge-break, kita akan lihat ya guys ya. Jadi gua itu nge-break sendiri, dan
keuntungannya nge-break sendiri apa? Dapat level ya guys ya. Level gue sekarang 25 guys, GG nggak tuh. Enak. Jadi kalau nge-swap ini, kalian itu bisa dapat level guys ya, dapat level dan kalian tuh dapat gems. Gemsnya itu tadi kan 6000 ya guys. Jadi kita tambah 28 kurang 6000 jadi kita dapat 22000 ya. 22000 kita akan jadikan SSP, nanti kita akan jual. Dan kali ini ya guys ya, profitan kali ini gua ngeharvestnya pakai tangan nih, lihat nih ya guys ya. Tangan ya guys. Bukan tangan sih, pickaxe. Dan dapatnya itu 10.186 guys ya. Kemarin kan 9.000-an, sekarang 10.000 guys ya. Gua pikir itu dapat bloknya itu di bawah 10.000 karena kita enggak pakai DCS gitu. Kok wangi banget guys tanganku guys. Apakah emang di buff atau ibarat apa ya kalau bahasanya? Dinaikin jadi bloknya lebih mudah atau bagaimana guys ya? Setauku dulu itu pakai DCS cuma 9.000 guys. Kok sekarang pakai tangan aja udah 10.000 guys ya? Apakah kita tidak perlu membutuhkan DCS lagi guys? DCS mahal loh by the way. Dan langkah selanjutnya guys, ini namanya sulap Widian. Kita akan mencari sulapnya dulu ya guys ya. Sebelum kita cari sulap ini, kita pintunya hancurin dulu guys supaya nggak ada yang tahu guys ya. Kita bilang dulu ya, thank you Andira, thank you Tes Sariwangi ya guys ya. Ini promosi ini kasih promosi minuman guys ya. Aku cari sulap dulu. Jadi kita akan cari sulap dulu ya guys ya. Tunggu sebentar, gua akan skip karena jam 3 pagi aku nggak tahu pesulap masih ada atau tidak ya guys ya. Jadi biasanya itu rate-nya itu minimal 10.000 guys ya, dan ini tepat 10.000 dan ada sisa 186, jadi 10.000 per 2.800 kita akan coba cari ya guys ya. Semoga aja ada guys jam 3 pagi. Aduh sorry banget gua record-nya kepagian. Sebentar ya guys ya. Di sini tuh gua mau memberitahukan sedikit info guys ya. Kalian itu kebanyakan bingung apa itu CV, apa itu sulap ya guys ya. Jadi gua akan ngintip di sini. CV itu nah ini guys ya. Kalian ini pusing guys ya. Intinya guys, kalau CV itu bloknya kalian pindahin kayak tadi ya guys ya. Terus nanti penyedia CV-nya atau jasa CV-nya itu nanti datang ke ward kalian. Kalian kasih ward-nya, nanti orang itu kasih jaminan. Tunggu beberapa waktu, orang itu akan nge-breakin semua blok kalian. Gems-nya buat mereka ya guys ya. Jadi kita cuma murni mendapatkan seed guys ya. Nah, itu CV. Nah, bedanya CV sama sulap apa guys? Kalau sulap kalian tidak usah menunggu. Jadi ibaratnya kalau sulap itu kalau di ward ini ya guys ya. Sulap misalkan kita laser air grid. Kalau sulap untuk CV itu dia nge-break guys. Jadi nggak tahu bloknya itu dapat berapa. Jadi seed-nya itu setiap blok yang hancur ya drop seed-nya itu yang kita dapat guys. Cuman enaknya guys kalau sulap yang pertama, sulap itu cepat guys. Jadi kalian tinggal tuker blok ke seed gitu. Jadi tanpa harus menunggu. Dan yang kedua guys ya, seed-nya itu lebih guys. Kalau kalian CV di-breakin ya, dihancurin sama orang bloknya, kalian itu kurang lebih dapat seed-nya itu 2700-an lebih lah ya. Kalau aku dulu ngitung tuh 2701 atau 2720-an gitu. Nah, kalau sulap itu ditambahin guys, dilebihin. Jadi 10k langsung deal-dealan sama orangnya 2800 atau 2900. Jadi ada profit sekitar 100-200 seed lah ya guys ya. Dan by the way, sulap atau CV ini gratis ya guys ya. Cuman kalau kalian mau tukar, kasihan kalian kasih blok dulu tapi harus ada jaminan gitu guys. Jangan kalian kasih terus kalian nggak ada jaminan, di scam guys ya. Ingat, kalian harus berjaga-jaga. Jadi kurang lebih seperti itu bagi yang tidak tahu sulap atau CV. Dan gua cari lagi ya guys ya, sabar guys ya. Kita tanya dulu ini si Andira bantuin gua. Nggak tahu dia dapat jaminan 100. Jaminan 100. Okay lah ya guys ya. Okay. Jadi guys, cara sulap itu simple ya guys ya. Bentar, gua una CC dulu guys ya. Una CC dulu dan kita akan pull orangnya dulu ya guys ya. Cek. Wait, ambil WL. Okay. Gua nggak tahu si Andira yang guys ya nyari di mana guys ya. Jadi untuk sulap itu simple banget. Pas aman. Okay. Untuk sulap itu simple banget, biar dia ambil WL dulu. Jadi 10k nanti kalian kasih ward ya, berserta block. Terus kalian minta jaminan, ingat minta jaminan guys ya. Itu di ward mana ya? Itu ward mana? Ntar gua tanya ya guys ya. Itu kamu dapat di ward mana guys? Soalnya si Adira itu gak tahu dia dapat dari mana guys. Gua keliling-keliling jam 3 pagi coy. Takutnya kita kena si cam ya guys ya.
Cuma aman lah ya. Pokoknya jaminan besar kalian aman. Oh, jasa LC. Oke. Okay. Bantu SS ya kalau ke scam. Bantu SS ya kalau scam, oke? Okay? Jadi caranya itu simple banget. Kalian kasih blognya beserta kalian kasih wordnya ini dan minta jaminan, guys. Nanti setelah itu orang itu nanti kasih wordnya beserta seed jumlahnya 2850 ya tadi. Sekitar 2800 sampai 2900 lah ya guys, 2850. Dan nanti kita kembalikan jaminannya, guys. Ingat, kembalikan guys ya. Jangan diambil sendiri. Dikembalikan guys, oke? Okay? Jadi nanti cukup simpel sih sebenarnya. Jadi sulap itu tinggal tukar gitu doang, guys. Enaknya sulap itu gitu. Kalau kalian CV, kalian harus nunggu orang tuh nge-break lagi 1 jam, 2 jam, 3 jam gitu guys, ya lama. Dan kalau sulap tinggal tukar aja guys. Cuma ingat jaminan ya guys ya. Selalu ada jaminan. Waduh, off dia. Ya ampun. Cari lagi guys. Ternyata off guys. Betul. Ternyata off guys ya, benar guys ya. Aduh. Sambil menunggu kita break sendiri ya guys ya. Mumpung ada kelebihan 186 guys ya. Oh iya, dan seed-nya itu kita dapat 148 ya, buat dari harvest-nya doang guys. Nanti kita akan lihat dapat totalnya berapa dan kelebihan seed-nya kita akan jual. Jadi kita akan lihat hari ini profit totalnya itu berapa, aku nggak tahu. Kita lihat. Dan by the way, untuk sekedar info ya guys ya, ini dirt-nya itu kenapa jadi es? Beku karena Desember guys, Desember ini. Gua rekamannya pada Desember dan winter. Tapi belum winter festival ya. Winter apa ya? Winter. Pokoknya belum event winter guys, cuman udah salju-salju. Siapa di sini yang pernah melihat salju asli guys ya? Ceritakan pengalaman kalian guys ya. Apakah salju itu putih seperti salju? Gagal. Maksudnya putih seperti putih banget gitu atau apa guys ya? Karena gua jujur belum pernah melihat salju ya guys ya. Seumur hidup gak pernah guys keliling ke luar negeri. Dapat gak? Jadi sambil menunggu kita nge-breakin ini aja guys ya. BFG sendiri guys. BFG sendiri. Pada off semua bang. Oh by the way guys ya, sambil oke. Sambil menunggu si Adira nyari sulap ya guys ya, gua akan jual SSP nya. Jadi kan gemsnya tadi kan udah dapat sekitar 22.000. Jadi kita dapat gua tuker ke SSP 20.000. Ada sisa 8.000 lagi guys ya. Sama halnya 8.000 ini kayak warlocknya ini guys ya. Bang ya. Jadi kita akan jualin dulu untuk SSP-nya ya guys ya. Sabar. Nah oke okay guys ya. Jadi gua sudah sampai di link E. Kita akan coba lihat harganya berapa ya guys ya. Aku gak tahu guys. Harga SSP ini kelihatannya turun ya setauku guys ya. Gak tahu lagi sekarang. Kapan hari kan kita kemarin beli 12. Kita jual 13 guys ya. 12,5 dibilang scam guys. Jadi kita akan lihat berapa harganya. Aku bingung guys. Harganya berapa ya? Kok gak ada yang keluarin guys? Gak ada yang keluarin misalkan buy SSP berapa. Kita akan coba cek. Sell 200 coba ya. SSP 12WL. Bisa gak ya 12WL? Apa harganya udah turun? Oh bisa guys, 12WL guys ya. Aku gak tahu harganya berapa. Tapi ya lumayan lah ya guys ya, 12WL. Kukira sudah turun 11 guys. Karena kemarin itu 11 sampai 10 guys ya. Sempat drop. Harganya sekarang naik lagi 12. Oke, lumayan ya guys. Apa naik 13 ya? Gak tau lah ya, ini udah jam 3 pagi guys. Tanya kalian itu kan swap ya kan? Dari unready ke ready. Terus kalian harvestin, dapat level. Terus kalian dapat gems. Gemsnya kalian tukarin di SSP, kalian jual 12WL. Nah setelah itu kalian tukar seednya kalian, ini kalian sulapin jadi seed. Setelah kalian jadi seed, lebih seednya kalian jual, seednya kalian tanam, lebihnya ya. Lebihnya kalian jual. Setelah itu kan sudah jadi unready tuh farmnya. Swap lagi guys, gitu-gitu terus guys. Sehari bisa sampai 2-3 DL guys kalau rajin ya guys ya. Tapi di video kali ini tutorial cuma satu kali swap aja ya guys ya. Gak usah banyak-banyak. Dan bentar lagi guys ya, gua akan cari lagi guys ya, biar cepat guys. Kita dapat yang 2800 ya guys ya. Oke, yang ini ya guys ya. Trade. Nah, kita udah accept ya guys ya. Jadi kita tukar. Nanti gua sensor suara lumba-lumba. Oke, nama wordnya apa? Nama wordnya apa? Nama wordnya apa guys ya? Sabar, kita tunggu Wesua. Wesua. Wesua Q. Oke, Wesu. Wesua Q. Jadi proses untuk sulapnya seperti itu ya guys ya. Ingat jaminan on ya guys ya. Jaminan harus on.
2800, 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
dia guys ya. Jaminan ini bukan buat kita guys. Jadi, nah, kurang lebih caranya seperti itu guys. Simple banget ya guys ya. Tinggal tukar-tukar gitu guys ya. Lo yang bayar, gua yang tegang. Ah, kenapa? Suka tegang-tegang ya guys ya. Bersama mereka guys ya. Sudah menanam semuanya guys ya. Dan kita itu profit sekitar 13 WL dan ada lebih 308 seat ya guys ya. Sebentar, kita akan pindahin seatnya itu di tempat war gua itu yang ini guys. Nah, put dulu, kita akan taruh dan harganya gua masih belum tahu ya guys ya. Nanti kita akan cek sama-sama harganya guys ya. Tunggu sebentar. Harganya kurang lebih 27 sampai 30 per satu guys ya. Jadi kita jualnya berapa ya guys ya? Kurang lebih kita coba jual 27 kali ya. Laku gak ya? Kita coba sell item per war 27 ya guys ya. Semoga aja laku guys, 27 per 1 ya guys ya. Sabar guys, kita akan coba spam di ELD apakah laku ya guys ya. Jangan 30 lah, buy all 29. Sekarang ada sisa berapa? Mau gak ya 29 ya guys ya. 28, 29 daripada lama-lama ya guys ya. Langsung aja oke 29 lah ya guys ya. 29, 29 dah, 29, 29 ya guys ya. Gak usah lama-lama, beda tipis banget. Udah, 29, 29. Kita nggak usah teori lama-lama ya guys, yang penting cepat laku. Ini udah jam berapa nih guys, kita mengebut nih, lihat nih jam gamenya ada udah 3:30 nih guys. Gas, buy all, buy all, go 29, udah laku. Dan kita akan jual harga ini ya guys ya, karena ini WL kita sudah mulai banyak guys, otomatis kita nggak bisa L grid doang, jadi kita akan kembangin lagi. Jadi L gridnya yang unready nanti kita akan jual ya guys ya. Oke, okay? Udah belum? Lama banget coy. 29, nih 26, last. Last, 26. Last, 26, siapa yang mau beli guys? Dibeli, 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 nanggung, 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 26, 26. Last, gak mau, ya udah. Jadi kita akan melihat. Nah, ini guys ya. Jadi profitannya guys ya. Nanti gua akan tunjuk, bentar, 2HL, no, 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 no. Udah kita simpen aja ya guys ya, kalau dia nggak mau ya sudah. Kita akan simpen aja guys ya, jadi kita akan balik lagi ke Road to Gaud ya guys ya. Jadi gua akan beritahu ke kalian. Jadi cara ribetnya guys, cara ribetnya itu kemarin kita nge-break harvest sendiri, nge-break sendiri dapat sekitar 47 WL. Dan sekarang cuma nge-harvest, terus kita sulapin dan gemsnya kita jualin dan sisa seednya kita jual juga, lebih seednya. Jadi mendapatkan sekitar 24 WL. Jadi menurut kalian worth it mana? Kalau gua sih worth it-nya yang sekarang guys ya, ternyata karena 24 WL guys. Jadi 24 WL ini kan cepet nih, cuman 5 menitan doang ya. Lama di harvest-nya sama mindahin blok guys. Setelah itu kalian swapin lagi bisa 1 DL-an sehari guys. Jadi menurut kalian, kalian pilih sendiri guys. Kalian mau cara yang gampang 24 WL atau cara yang sulit 47 WL ya guys ya. Gila. Separuh guys ya, mending cara yang sulap sih guys ya. Dan kita akan coba jualin wardnya ya guys ya. Ward yang tadi unready nih, so ARC nih gua akan hapusin dulu. Kita akan jual so ARC nya dulu guys ya. Kurang lebih nggak tahu dapat berapa. Sebentar ya guys ya, gua akan skip sampai dapat pembelinya guys ya. Open, kita open dulu ya guys ya. 120. Gocek, 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 gocek. Gocek, gocek, gocek. Gocek, check first, check first, check first. Check first kawan. Banyak banget coy. Check first. 140. Kalau 140 130. Siapa yang 130? Buset guys ya. Gila, harga unready mahal banget. Oke, oke, oke. Cek, 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 cek. Cek. Cek, dia langsung treat aja kali ya. Mau treat langsung. Seriusan, gak ngecek nih. Gila guys, 130 guys. Go check first. Nah, udah cek dulu ya. Mereka cek dulu guys ya. Nah, harusnya itu pembeli tuh ngecek. Malah gue yang penjualnya yang suruh ngecek guys ya. Mereka gak takut kena scam apa ya guys ya. Kita akan menunggu mereka ngecek guys ya.
Kukira itu harganya itu kemarin kan kita beli 109 guys ya. Wih, kenapa jadi profiter gua? Sekarang jadi 120, mungkin karena mau winter ya guys ya. Jadi harga L grade-nya naik guys. Waduh, GG parah guys ya. Hari-hari guys ya, roto gautnya profit banyak banget guys. Kita coba ya guys ya, apakah dia beneran beli 140? 140? 130? Yaudah 130 aja guys. Gas! Beneran guys, dibeli 130 guys ya. Apakah bohong? Beneran guys, GG. Thank you guys ya. Beneran guys, 130 guys. Gila guys ya, harganya 120, ready-nya 130 dia beli. Kabur-kabur, kita kabur guys, kita kabur guys. Kita kabur guys. Jadi guys, total ya. Wah, ini kita harus tambah lagi. Ini kenapa banyak sampah ya di backpackku nih guys ya. Jadi total road to gaut kita sudah mencapai 2 DL 1 WL ya guys ya. By the way, harga gaut itu sekarang sekitar 13 DL-an. Jadi aku kurang lebih sudah mendapatkan 10% lebih, hampir 20% menuju gaut guys ya. Wow. Dan itu gua belinya sambil dance guys ya. Gua belinya itu harganya itu farmnya 109, gua jualnya 130. Jadi profit sekitar 21 WL dari farmnya sendiri. Dan kenapa gua jual, karena kita akan nextnya kita akan ganti profitan guys ya, karena kita sudah mencoba sulap guys ya. Nah, kalian lihat sendiri kan profitannya gede banget guys ya, dan cepet banget ini. Jadi kalau kalian swap terus dengan cara seperti ini, sehari itu bisa 1 DL 2 DL ya guys ya. Cuman gua akan nextnya akan ganti lagi profitannya supaya tidak bosan ya guys ya. Terima kasih semuanya yang sudah menonton video kali ini guys ya. Jangan lupa di subscribe, like, dan di share guys ya. Sampai jumpa di next video. Dadah!